Oke guys, udah mic-nya udah gue benerin. Lanjut lagi guys. Waduh. Kalau ini turun bahaya nih. Enggak sih, aman sih. Gue kira gini, gue berpikir banget guys, karena knalpot gua kan leherannya leheran bawah, takutnya kan zong gitu kan, nggak lucu guys. Jadi karena gua berpikir dulu gitu buat mau supaya dia leherannya aman guys. Jadi mohon maaf ya kalau gua sekarang yang motor harus serba hati-hati, nggak main terobos-terobos kayak dulu waktu masih pakai knalpot ori guys, karena wah bahaya banget anjir. Wah, di kota rame juga ternyata jam-jam segini guys. Macet guys. Mobilnya pada parkir semua di sini. Wah, ombaknya keras banget guys. Buset, kota emang gak ada obat sih buat kita riding santuy. Macet nih di sini guys, gue yakin, karena ini kan beach walk guys, jadi pasti macet. Anjir mobil. Buset, jam segini udah pada rame banget nih besok. Orang rame-rame berbelanja, guys. Jam-jam segini rame guys, kota makin malam makin berasa ya ramenya. Anjir, mamaka, wow, kayak klub ya. Biasanya nongki di sini seru guys. Sayang nggak bisa vlog, dual vlog. Kalau bisa dual vlog kan seru ya. Kita bisa saling ngobrol sama teman tadi itu guys. Maaf, tapi nggak apa-apa lah, kita fun aja ya gitu. Walaupun gini kita sambil ngevlog santuy aja lah ya. Wih, terlalu lebar pak beloknya.
inilah guys, menjadi motovlogger tuh keliling-keliling kerjaannya, keliling-keliling ngabisin bensin anjir. Hey. Ya gak apa-apa lah guys, gabut-gabutnya. Jadi kalian sambil menikmati hobi kalian guys. Gua modif tuh bukan cuman untuk sekedar pajangan doang, jadi gua modif tuh supaya function gitu loh, jadi ada fungsinya juga semua itu, nggak cuman sekedar wah terlihat keren nih, terlihat gini, tapi gua modif tuh gua pakai juga guys untuk ngevlog gitu, riding santuy gini-gini gitu. Gua dulu sempat kepikiran sih pengen kerja di sebuah hotel di Kuta kayak gini, jadi gua berangkatnya ngevlog, pulang juga ngevlog. Kan seru kayaknya tuh di rumah, jadi ya jaraknya palingan sekitar 10 kiloan lah ya, bolak-balik 20 lah guys. Knalpot gua ribut banget rasanya anjir, beda banget gua pada saat gua pakai knalpot ori. Ya lebih ngebas gimana gitu. Tapi gua udah tahannya santuy aja biar enggak terlalu gaspol banget gitu loh. Tapi gua seneng suara bassnya, enggak terlalu gimana ya? Adem sih gitu. Karena TZM tuh memang udah didesain seperti ini gitu loh. Leheran bawah. Vlog sore-sore gini adem guys. Seperti Bang Michelle yang vlognya sore-sore gini kan seru tuh, jam-jam segini dia nge-vlog, asik banget rasanya guys. Ini kita belok, ya biasanya sini sih tempat-tempat kita makan rame gitu guys, orang pada cari makan gitu di jalan sini. Jam-jam orang cari makan, apalagi kalau makin malam guys di sini. Waduh, ini aja baru jam 6 dah begini ramenya. Jam 6 nggak kebayang dah guys kayak gimana ramenya. Gila sih. Waduh. Pantesan pada ngerem. Wah, tempel-tempelannya banyak banget di sini jalannya. Lampu hijau nih guys, kita lurus aja. Enak banget lihat speednya kayak gini. Biasanya kan RPM guys, gue ganti speed aja biar jadi biar gimana ya, lampunya nggak biru-biru doang, jadi ada merahnya juga gitu. Asik banget lah. Gimana guys suara, mungkin suara gua nggak terlalu besar ya guys, mungkin karena suara ini juga suara knalpot gua yang agak ngebas gitu. Tapi feel asik sih bawa nih motor dengan knalpotnya kayak gini guys, jadi enak juga gitu loh.
gila sih, tenaga powernya dapat banget. Ternyata cuacanya kok isi mendung kayak gini ya. Enak banget guys, tadinya panas sekarang kedinginan, anjir. Memang ya udara-udaraan itu kalau udah mulai malam tuh berasa ya guys. Kita lanjut lagi guys. Suasananya belum terlalu larut sih, jadi GoPro-nya masih jelas untuk kita lihat hasilnya guys. Macetnya udah segini aja panjangnya, jam-jam pulang kerja guys. Ayo semangat ngonten, gaskan. Buset, ini truk gede banget. Wah, jir. Kita udah sampai toko mar guys, jalanan yang luas dan macet terkadang. Wah, terjebak di tengah guys. Set.
enak banget ya ngevlog-ngevlog jam segini anjir. Jam-jamnya pas banget gitu loh, itu buat vlog. Wah. Ya guys, mungkin sekian dulu vlog dari gua. Ya, vlognya asli sih gabut banget ya, nggak ada yang bisa di apa namanya dibicarakan atau di sharing ya guys ya, karena nggak begitu asik juga mungkin bagi kalian. Mungkin kalau gua ada teman yang gua ajak vlog, mungkin kalian bakal suka ya. Jadi komen aja di kolom komentar. Mudah-mudahan kedepannya gua bakal banyak ketemu orang dan juga kita bakal ngevlog-vlog seru gitu di jalan gitu loh, bareng-bareng orang-orang itu. Ya kita kan nggak tahu namanya hidup ya, pasti aja ada perubahan terus perubahan, dan ya syukuri aja guys, kita jalani aja. Sambil jalan pasti ketemu nanti pada orang-orang yang ya untuk ngevlog-ngevlog kayak gini gitu. Awalnya kita gimana ya, waduh, orang kebanyakan gitu sih, main-main masuk-masuk aja. Wih, gila sih ini bus, anjir. Ya guys, mungkin segitu dulu mungkin video dari gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, okay? See you the next video and peace.